ngikutin planning kita. Kalau keluarga lu tuh intinya gini, yang penting kalian udah ada kesiapan nih bulan apa, ya udah kita tinggal jalan. Bismillah gitu. Jadi nggak ada yang sampai, oh kita mesti ngapain nih? Kita ngapain? Nggak ada. Karena abang juga maunya, pokoknya keluarga kamu duduk tenang, anteng, rapi, udah. Kita cuma tentuin bahwa hari ini, tanggal segini, jam segini, kita akan datang. Udah, rapi, duduk anaknya di situ. Semua biar saya yang urusin, dia bilang gitu. Dan memang benar-benar diurusin sama dia. Orang kemarin seserah udah kelar semua. Udah jadi semuanya udah rapi. Makanya dia langsung bingung gitu. Seserah udah ada ini sayang. Udah jadi semua, dikirimin fotonya. Seserah gimana ini? Kan di pikirannya dia kan seserah akan diberikan pada saat lamaran gitu kan. Nah sekarang kalau lamaran yang gak ada, terus seserahnya gimana? Gitu. Tapi ya itu, kemarin semua udah dibahas juga. Gak apa-apa kalau memang seserahnya itu mau dibawa pada saat akad nikah pun sebagai hadiah, gak apa-apa kan, seserahnya itu hadiah. Dan dia udah nyiapin apa, mahar segala macam, udah ada yang sudah. Mas kalau udah ada ya udah, pusing. Januari kapan pernikahan atau belum tahu. Kita masih linglung nih. Dengan keadaan ini kan masih bingung nih. Gimana nih? Ini kita mesti nyiapin apa nih? Ntar besok 7 harinya. Aduh, besok 1 harinya gitu. Kayak gitu-gitu kita masih fokus mikirin papa hari. Fokus mikirin orang tua dulu nih yang kemarin baru meninggal gitu kan. Pokoknya yang penting buat kita adalah restu mama sama papa tuh udah kita dapetin itu yang paling penting. Mama sama papa udah nitipin aku ke abang, dan itu sudah diungkapin berkali-kali bahwa sekarang kamu yang jadi ujung tombak Jane dan adik-adik maksudnya Karina, suaminya segala macam. Jadi tolong kamu jaga mereka. Itu yang pesan mama terakhir tuh ke abang. Okay. Itu pesan papa juga begitu, maksudnya saya titip anak saya. Anak saya itu katanya keras sama ibu saya, atau apa. Jadi jangan kaget. Ya, karena dari kecil saya didik dia dengan pendidikan militer. Dia memang sangat amat mandiri, kayak gitu-gitu lah. Kalau papa nasihatnya ke dia tuh, yang penting ya saling jaga.